Sampurasun sahabat pecinta kuliner. Kumaha damang sadayana. Nah, kota Bandung terkenal dengan wisata kuliner malamnya yang tak ada habisnya nih Akang Teteh. Ragam jajanan kaki lima bisa kamu temukan di kota Kembang. Mulai dari makanan ala Jepang, minuman hangat, hingga nasi dengan lauk khas Sunda yang nikmat. Sayangnya di masa pandemi seperti ini, kalian belum bisa berwisata kuliner malam dengan luasa ya. Namun tak perlu khawatir, kamu tetap bisa mendatangi tempat-tempat berikut selama masih menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, apa aja sih kuliner malam Bandung yang wajib kalian coba? Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ada sate DJ. Jika kamu bisa menikmati sate dengan bumbu kecap atau kacang, maka sate DJ bisa jadi variasi nih. Warung sate yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman ini menyajikan sate tanpa bumbu alias polos. Kelihatannya mungkin seperti sate daging polos biasa ya, tapi rasa dagingnya sangatlah gurih dan pedasnya bisa membuat Anda ketagihan. Dan biasanya memesan 10 tusuk saja tidak cukup loh. Dan untuk catatan, kalau kalian tidak terlalu suka makan makanan pedas, kalian juga bisa meminta yang pedasnya sedang aja. Nah, jika kalian salah satu pecinta kuliner sate yang tetap berpegang teguh kalau sate Madura itu harus pakai bumbu kacang, tenang aja, sate DJ ini juga menyediakan bumbu kacang yang diberikan sesuai permintaan konsumen aja ya. Kamu bisa memilih daging ayam, kambing, atau sapi. Sate DJ biasa disajikan dengan tambahan bawang goreng atau acar dengan olesan bumbu cabai tipis saat daging dibakar. Rasanya jadi semakin nikmat. Yang kedua ada Kobe Teppanyaki. Kobe Teppanyaki jadi tempat makan malam kenyang tapi murah meriah di pusat kota Bandung. Biasanya setiap malam Kobe Teppanyaki hampir selalu dipadati pengunjung nih guys. Bahkan tak jarang banyak pengunjung yang tak kebagian tempat. Berlokasi di Jalan Cibadak yang tak jauh dari alun-alun kota Bandung, Kobe Teppanyaki menyajikan aneka makanan khas Jepang dan Cina. Ada yakiniku, teriyaki, sushi, sukiyaki, dan masih banyak lagi. Namun yang paling favorit adalah menu steamboatnya. Isi steamboatnya berlimpah, ada sayuran, tahu, telur, bakso, dan masih banyak lagi. Porsi besar memang jadi keunggulan Kobe Teppanyaki. Satu porsi steamboat bisa dinikmati sampai 4 orang ya. Kamu bisa sharing bersama anggota keluargamu di rumah. Harga menu di Kobe Teppanyaki juga sangat terjangkau, mulai dari Rp20.000 saja ya. Yang ketiga ada Ronde Alcateri. Mau minuman yang hangat-hangat? Ronde Alcateri bisa jadi pilihan. Ronde Alcateri termasuk salah satu kuliner legendaris Bandung. Pasalnya, Ronde Alcateri telah berdiri sejak tahun 1984. Berlokasi di Jalan Alcateri, tak jauh dari alun-alun Bandung, kamu bisa mencoba ronde jahe tradisional yang nikmat ini. Kamu bisa pilih bola-bola ronde besar atau kecil, dan dipadukan dengan kuah gula merah atau gula putih. Bola-bola yang besar berisi isian kacang yang manis dan gurih. Warung yang dulunya ada di pinggir Jalan Alcateri ini memang sederhana. Bahkan ukuran warungnya sangat kecil. Namun, kamu tak perlu khawatir tak kebagian kursi. Yang keempat ada Nasi Kalong. Nasi Kalong adalah salah satu kuliner terkenal Bandung yang berlokasi di Jalan RE Martadinata nomor 57. Sesuai dengan namanya, restoran ini buka antara malam hingga dini hari. Cocok sekali nih untuk para nokturnal alias mereka yang baru bisa melek di malam hari. Nasi Kalong sejatinya merupakan warung makanan prasmanan. Menu yang ditawarkan beragam dan pengunjung dipersilakan mengambil sendiri sesuai selera. Namun tentu saja yang menjadi daya tarik utama adalah si kalong. Nah, nasi unik tersebut disajikan dengan warna sedikit gelap. Hal tersebut karena dalam proses memasak mereka menggunakan bumbu kluwek yang biasanya dimanfaatkan untuk memasak rawon. Untuk semakin menggugah selera, pemilik warung juga menambahkan bumbu rempah lain seperti cabai, bawang merah, kelapa parut, salam, dan masih banyak lagi. Begitu matang dan disajikan, bau wangi dan rasa gurihnya bakal membuat lidah ketagihan. Yang kelima ada perkedel Bondon. Bukan sekedar perkedel biasa, perkedel Bondon dimasak di atas bara api arang yang memberikan keunikan tersendiri nih. Terletak tak jauh dari stasiun Bandung, tepatnya di Jalan Kebun Jati, perkedel Bondon sudah berdiri sejak 1982. Rasanya legendaris dan murah di kantong. Saking banyak penggemarnya, kamu harus rela antre beberapa lama untuk bisa mendapatkan perkedel ini. Warung yang menjual perkedel Bondon buka selama 24 jam. Mau menikmatinya pagi sekali atau malam sekali bisa saja sih. Namun khusus untuk perkedelnya, ia baru diolah mulai jam 11 malam. Kuliner ini legendaris sejak tahun 80-an.
Mulanya bondon populer di kalangan anak muda Bandung yang pada masa itu pulang kerja berkegiatan larut malam. Nah, dan keterkenalan sajian enak ini lanjut sampai sekarang. Yang keenam ada punclut. Bagi kamu yang mencari hidangan makanan berat khas Sunda lengkap dengan lalapan, nasi merah, dan sambal terasi yang nendang, maka kawasan punclut jadi jawabannya. Kawasan ini terletak sekitar 7 km dari pusat kota, ke arah Jalan Ciumbuleuit hampir mengarah ke Lembang. Di sini terdapat banyak sekali warung pinggir jalan yang menawarkan aneka makanan khas Sunda, khususnya nasi timbel. Ada juga banyak kafe Instagramable di sana. Selain makanan yang enak, kawasan ini juga menawarkan pemandangan indah dari ketinggian. Yang ketujuh ada Sudirman Street Food. Sudirman Street Food merupakan kawasan wisata kuliner di pusat kota Bandung nih. Kawasan ini punya banyak pilihan tempat makan, baik yang halal maupun non-halal, yang sayang sekali untuk dilewatkan nih guys. Khususnya di Jalan Cibadak yang terletak tepat di belakang Sudirman Street Food. Ada pukis, bakso, sate, bola ubi, ronde jahe, warung seafood, dan masih banyak lagi. Hati-hati lapar mata ya ketika jalan di sini. Yang kedelapan ada Sate Anggrek. Pecinta sate bisa coba sate anggrek yang legendaris nih. Terletak di Jalan Anggrek, tak jauh dari kawasan Riau, Bandung, keunikan sate anggrek ini terletak di pembakarannya yang sangat panjang. Sekali membakar sate bisa sampai puluhan tusuk loh. Ada sate ayam, kambing, sapi, dan telur muda. Daging satenya besar-besar dan empuk, serta bumbunya juga melimpah. Jika datang ke Sate Anggrek, hati-hati kehabisan jika kemalaman ya. Selain menu sate, Sate Anggrek Haji Ahmad juga menyajikan menu lain seperti soto ayam, soto kambing, nasi, dan lontong. Kemudian menu minuman seperti teh manis hangat, es teh manis, es jeruk, dan air mineral. Dalam sehari, Sate Anggrek bisa menghabiskan 6.000 tusuk atau setara dengan 90 kg daging. Berbeda jika di akhir pekan bisa sampai menghabiskan 8.000 hingga 10.000 tusuk sate. Yang kesembilan ada seafood kiloan Bang Bopa. Rindu makan seafood? Kamu bisa coba seafood kiloan Bang Bopa yang sudah punya banyak cabang di seantero kota Bandung. Walaupun makan seafood paling enak panas-panas dan langsung di tempat, makan seafood kiloan ini juga tetap nikmat walau dibawa ke rumah loh. Seafood kiloan Bang Bopa ada di Jalan Katamso, Jalan Pahlawan, Mekarwangi, Cimahi, dan Jatinangor. Menu seafood yang disajikan di sini cukup beragam, mulai dari kerang, cumi, kepiting, oktopus, hingga lobster. Nah, seafood di sini biasanya dimasak dengan sayuran seperti jagung dan sawi dengan aneka pilihan saus, mulai dari saus padang hingga saus nanasnya yang juara. Adapun menu spesial yang paling dicari adalah menu big combo dan special combo yang berisi campuran aneka seafood, yang dimasak jadi satu wajan dan bisa dinikmati 3-5 orang. Yang terakhir ada warung nasi Cek Mar. Warung nasi Cek Mar atau sering juga disebut warung Cek Mar, ini merupakan nama panggilan Maria, pemilik warung makan tersebut. Warung nasi ini sungguh cocok buat kamu yang suka lapar di tengah malam nih. Sebab warung nasi Cek Mar buka dari pukul 16.00 sampai 04.00 waktu Indonesia Barat. Justru tengah malam adalah waktu paling ramai warung nasi ini. Konsep warung nasi Cek Mar adalah prasmanan dengan lauk khas Sunda. Setelah mengambil nasi dan lauk, kamu hanya perlu membayar di kasir sembari memesan minum. Praktis bukan? Ada semur daging, telur balado, ikan dengan bumbu pedas, tahu dan tempe goreng, bakwan goreng, dan masih banyak lagi. Tapi yang istimewa di tempat ini adalah gulai sapinya. Nah, itu dia deretan tempat kuliner malam Bandung. Kalau kalian mau nyoba yang mana nih? Atau jika kalian punya rekomendasi tempat lain, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Sekian perjumpaan kita kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.